dari Monster Museum di mana masih di versi 2.2.3 gitu ya. Nah, untuk di game kali ini aku akan perlihatkan kalian popularitas kita sudah level 50 dan uang kita sudah 97 juta gitu ya. Ini sudah lumayan banyak gitu ya. Dan di video kali ini aku akan kasih tahu kalian gimana caranya untuk mencari uang gitu ya. Jadi mulai juga ini sih popularitas lah ya supaya cepet ya. Oke, kalau kita langsung aja. Yang pertama, kalau untuk mencari uang sebenarnya kalau kalian pengguna Android atau iOS kalian bisa nonton iklan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian yang mainnya di PC itu sama kayak aku, otomatis kan gak ada iklannya ya, dimana kita harus berusaha yaitu dengan memancing ya. Mancing itu ada 3 tempat, bisa di Orient Hill, terus bisa juga di apa namanya Enchanted Forest, dimana Enchanted Forest kan ada 2 tempat yang dekat tempat summoning platform rumput, dan juga di yang atas tuh yang air terjun yang bagian atas itu ya tempat mancing. Kalian bisa mancing sebanyak-banyaknya dan hasilnya ya bisa kalian jual, terutama kotak harta ini. Kotak harta ini kalau dijual itu 22.000 ya, jadi lumayan banget. Kalau kalian mancing dapat kotak harta, kalian jualin 25.000 ya. Itu cara yang pertama lewat memancing. Cara yang kedua, kalau Android iOS kalian bisa nonton iklan gitu ya. Terus cara yang ketiga supaya cepat kaya gitu ya, tentu saja kita harus membuka museum kita gitu ya. Kalian masuk dalam, kalian kan pasti summon banyak banget lah ya. Nah, kalian masukin aja monster kalian dengan tingkat yang paling tinggi supaya pemasukan dari museumnya cepat. Kayak misalnya aku ini tuh sekali orang masuk itu sekitar 908 gitu ya. Nah, kalau aku kebetulan udah lumayan banyak ya, jadi kalian ketika kalian punya uang gitu ya, kalian langsung aja kalau udah punya uang itu langsung aja upgrade di habat gitu ya. Kalau bisa kalian unlock dulu semua gitu ya, biar kita bisa display monster yang banyak. Itu total untuk upgrade museum itu kalau nggak salah 1 juta yang bagian tengah ini ya, 1 juta. Ini 500 jadi total ada 22 juta ya untuk memperluas museum. Nah, bakalan perluas museumnya. Setelah itu kalian beli display case-nya. Display case atau etalasinya itu 200.000 ya per buah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya, sekitar 18 kali 2, 3.600-an lah ya buat beli etalasi. Kalau misalnya mau kalian masih sedikit, nggak usah dulu deh beli yang kayak gini tuh jangan dulu ya. Yang penting kalian isi monster buka tokonya, upgrade museum, beli display case, baru isi si monsternya. Kalau bisa pakai tier atau yang penghasilannya itu memang tinggi gitu ya. Setelah kalian melakukan hal-hal tersebut ya, untuk uang tuh gampang banget, kalian tinggal AFK gitu ya. Hati-hati jangan sampai ke pause atau jangan sampai ke pencet back atau kepencet M ya, karena itu akan berhenti ya. Jadi sudah kalian museum display atas sudah beli gue masukin misalnya, kalian tinggal tunggu aja. Ini aku udah lama banget, mungkin sekitar seminggu lebih komputer aku menyala ya, udah sampai uang 97 juta dan popularitasnya udah level 50, kalian udah paling atas gitu ya. Nah, untuk popularitasnya gimana? Jadi untuk popularitas itu sebenarnya kayaknya gimana orang masuk ke sini deh ya. Jadi sekalian kalian grinding uang, sebenarnya kalian juga lagi grinding popularitas gitu ya. Aku udah coba beli kayak ini hiasan-hiasan gitu, kayak brosur kiri kanan ya, brosur. Habis itu aku beli ini kunci kursi, terus tongsa 4 jam kursi angsa dan AC. Aku juga coba kasih beberapa, aku gak tahu seefektif apa si dekorasi itu, tapi setidaknya agak lumayan cepet lah ya namanya. Sama display case juga ini ya, aku beli sesuai monster yang aku taruh ya, agak lumayan cepet lah ya untuk penambahan popularitasnya. Kalau mengenai popularitas tentu saja kita harus AFK ya, ingat ya, AFK nya harus di dalam museum. Ternyata setelah aku lihat, kalau kita ada di luar museum popularitas bertambahnya itu agak lama ya, jadi lebih baik kalian kalau AFK diam di dalam museum ya, jadi popularitasnya lebih cepat bertambah ya. Mungkin tujuannya kita menghasilkan monsternya kali ya. Ya, ini namanya Pochita. Dia ini jadi kita tulis ya di sini untuk deskripsi segala macam, tapi nanti bunga dia takutnya aku mau ubah-ubah. Yang pasti kalau aku gue tentuin ini kan toples arwah segini nih, ini toples makhluk buas, ini unknown, emang ada banyak gak apa-apa. Yang sebelah kanan ini gunggung, dan yang sebelah kiri ini orient ya, aku sih begitu ya. Oke, jadi itulah ya cara-cara untuk menambah, bukan menambah sih, cara cepat juga dimaksud cepat sih ya. Cara cepat menambah uang dan popularitas di Monster Museum ya, yang bersama tadi. Yang pertama kalian bisa mancing, ada di Orient Hill, ada di Enchanted Forest juga ada. Kalian cari harta karun, nah harta karun itu bisa kalian jual sekitar 25.000. Terus kalau pengguna iOS dan Android kalian bisa nonton iklan ya. Kalau tidak salah kalian nonton iklan itu 25.000 sampai 35.000 ya, kalau nggak salah sih. Oke, mancing, nonton iklan, dan kalian pengguna PC kan kita nggak bisa nonton iklan, otomatis kita harus AFK. Buka tokonya, isi display case atau etalasinya dengan monster-monster dengan tingkat yang tertinggi, terus kalian AFK atau diamin aja gini seharian gitu ya. Itu kalau uang. Untuk popularitas juga sama, dimana kita harus AFK, isi monster, AFK ya, karena dengan banyaknya orang yang datang popularitasnya juga akan bertambah. Terus sebenarnya kalian juga bisa beli beberapa barang atau dekorasi gitu ya di toko furnitur, atau kalian juga bisa hias di etalasenya gitu ya. Setelah itu kalian tinggalkan atau AFK gitu ya. Oke, jadi itulah udah aku kasih tahu sebenarnya di video-video pas main sebelumnya juga udah kasih tahu sih gimana cara cepat dapat uang dan popularitas gitu ya. Dan ini mungkin aku udah 10 harian lebih sih ya, pokoknya mau 2 minggu deh main Monster Museum ini ya gak sih ya. Punya grinding uang dan grinding popularitas, ternyata popularitasnya itu tertinggi gitu ya, sampai level 50, dan uangnya itu kita udah dapat 97 juta ya. Oke lah, kalau gitu sekian untuk video kali ini, dimana singkat banget ya, cuma ngejelasin cara meningkatkan popularitas emas, dan uang, katanya cara cari uang ya. Ya itulah cara-caranya. Kalau gitu sekarang aku juga mau balik AFK lagi karena biarnya biar boleh masuk. Siapa tahu kita butuh uangnya buat misi-misi selanjutnya. Kalau kita see you next video, second random Loki. Let's do random Loki. Bye bye, see you. AFK lagi.